Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jajanan Rakyat. Ya, pagi ini saya berada di Jalan Arjuna, kilometer 3,5. Depan sana ada persimpangan, sebelah kiri itu ada Polresta Banjarmasin. Nah, ini kita masuk ke dalam ya. Kita menemukan ini ya, ketemu dengan jualan donat kentang Arjuna nih. Nah, di sini ada bermacam-macam donat ya. Ada donat unyil ya, donat klasik, donat sate, roti pisang, pisang karamel, onde-onde, serta risoles. Di sini juga banyak dijual kue-kue lainnya ya. Nah, ini sahabat Jajanan Rakyat ya. Nah, kita masuk ke dalam dulu nih sambil bertanya-tanya kepada ibu yang jualan ini ya. Nah, beliau ini membuat sendiri ya di sini. Nah, ini ada tempat penggorengannya nih. Nah, ini sangat menarik sekali sahabat Jajanan Rakyat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi dengan Ibu siapa Bu? Dengan Bu Darmi. Ibu Darmi, ya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini setiap saya lewat Ibu jualannya rame Bu. Ya, pembelinya banyak. Banyak. Bu boleh dijelaskan Bu, Ibu jualan apa aja di sini Bu? Ada onde-onde. Ada onde-onde Bu ya. Ya, ada donat kentang. Ada donat kentang. Macam-macam variannya. Iya, ada nih, kacang, ada keju. Ada kacang, keju. Gula. Iya. Ini apa Bu? Kalau ini roti pisang. Roti pisang. Tapi modelnya di ini. Model. Ya, seperti ini tuangannya seperti kue ya, cookies Bu ya. Atau panggang, ada dadar gulung. Iya, ini ada dadar gulung ya, nih sahabat Jajanan Rakyat ya. Yang di bawah ini apa Bu? Yang ini karamel. Karamel. Oh, pisang karamel. Iya, ya, ini makanan kekinian Bu ya. Iya, ada Putri Ayu. Ah, Putri Ayu nih sahabat ya, Jajanan Rakyat Ayu, ya. Yang hijau nih Putri Ayu. Heeh. Putri Ayu. Wah, banyak juga yang dijual nih. Sepertinya ya, sudah banyak yang terjual Bu ya. Enggak, alhamdulillah. Kue-kuenya ini. Heeh. Bu, Ibu jualan di sini udah lama Bu? Udah sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan Bu ya. Ya. Udah ya, lama ya, juga Bu. Ya, nah, Ibu bukanya jam berapa jualan ini Bu? Setengah tujuh pagi. Sampai ya biasanya sih jam 10 itu sudah habis. Jam 10 pagi ya, udah habis ya, ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti respon dari warga sekitar komplek Jalan Arjuna ini sangat baik sekali Bu ya. Bu, kalau saya lihat di sini Ibu juga banyak kotak ini. Juga menerima pesanan Bu ya. Iya, menerima pesanan. Oh, Ibu juga ya, jualan untuk ini Bu ya, orang-orang yang pesan. Iya, orang pesan. Mungkin acara-acara kantoran iya, Bu ya. Kantor, atau acara ya, arisan. Acara berbagi biasanya ada di Jumat itu ada. Uh-huh. Banyak yang kepakan Jumat Senin. Oh iya. Nah, ini sahabat Jajanan Rakyat ya, Ibu ini juga menerima pesanan ya. Jadi makanan ini di pesanan untuk kotakan ya. Jadi siapa tahu nanti sahabat Jajanan Rakyat yang pengen memesan kue ini bisa datang ke tempat Ibu ini ya di Jalan Arjuna kilometer 3,5 ya. Bu, kalau Ibu jual onde-onde ini berapa tahu ya Bu, berapa per ini Bu seharinya berapa biji ini Bu? 65 sampai 70 ya. Ya. Oh, banyak juga Bu ya. Karena saya lihat yang sering diminatin orang nih onde-ondenya nih Bu ya. Bu, kalau yang makanan ini, sorry, ya? Ibu buat sendiri semua ya? Buat sendiri ya, ya. Dari yang dipajang ini seperti ya. Putri Ayu. Putri Ayu ya, ini sampai yang di sini ya, Ibu membuat sendiri. Ya, berarti Bu pagi-pagi sekali udah ini Bu ya, persiapkan ya, udah. Ya. Mulai jam berapa itu Bu? Mulai jam 4 lah, jam 4. Jam 4 pagi. Persiapan untuk mengolahnya jam 4. Jadi ini subuh. Ya, ini bahan utamanya tepung Bu ya. Tepung. Kalau tepung kira-kira seharinya berapa kilo Bu? Kalau untuk donat 2 kilo. 2 kilo ya untuk ya, donat 2 kilo. Jadi mungkin untuk makanan lainnya juga ya. Untuk onde-onde juga 2 bungkus, kemasan ya, itu 2 bungkus. Nah, ini sahabat Jajanan Rakyat, ini donat yang sudah digoreng nih. Nah, ini sudah digoreng. Nanti dikasih diolesin dengan coklat ya, coklat serta varian rasa lainnya ya. Ada berapa macam
varian rasa Bu tadi donat ini Bu? 1, 2, 3. Biasanya ada cappuccino juga. Ada cappuccino. Berarti cappuccino, lebih dari 5 varian rasa Bu ya. Varian rasa. Karena kalau saya lihat nih. Tiramisu. Oh, ada tiramisu juga. Ini yang saya lihat ada coklat, ada kacang, keju, gula. Itu gula pasir Bu ya. Iya, yang halus. Oh, banyak juga ini. Nah, terus Bu, mengenai harga berapaan nih Bu? Kalau yang ini Bu, dadar gulung ini 1.500. 1.500. Kalau ini roti pisang 1.500. Onde-onde 2.000. Onde-onde 2.000. Nah. Ini 1.500. Ini 1.500. 1.500. 1.500 Bu ya. 2.000 donat. Onde-onde juga 2.000. Nah, ini sahabat jalan rakyat ya. Harganya sangat terjangkau sekali ya. Jadi harga merakyat. Terus Bu, kalau ini siang hari kalau tersisa gimana Bu? Masih ada sisa? Jarang Bu ya? Tersisa jarang. Jarang ya? Jarang. Oh iya iya. Berarti ini habis semua ya habis nanti saat siang hari. Kacangnya di sisa dikasih orang. Oh ya alhamdulillah berbagi ya, rezeki ya. Berbagi ya. Rezeki juga. Tapi juga Pak jarang anu. Iya. Ini Bu memperoleh ilmu membuat donat ini dari mana Bu? Pernah ikut orang atau ini Bu ya? Oh iya iya, Ibu ada yang ini ya. Kalau yang buat saya sih ya, lihat di media juga. Oh, lihat sosmed, YouTube. Ya. Nah, ya, ini sahabat jalan rakyat berarti dengan adanya YouTube ini juga dapat memberikan manfaat yang banyak ya. Ibu ini juga mendapatkan ilmu dari YouTube ya. Sangat membantu sekali. Oke, Ibu. Demikian Bu ya. Terima kasih banyak Bu penjelasannya. Semoga bermanfaat. Amin. Bagi yang melihat video ini. Amin. Dan jualan Ibu tambah banyak yang membeli. Amin. Laris manis serta amin, berkah Bu ya. Amin. Oke sahabat jajanan rakyat, demikian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat membantu informasi kepada sahabat jajanan rakyat mengenai kue-kue yang ada di sekitar Jalan Arjuna kilometer 3,5 Banjarmasin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Aris Ariel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.